saya hargai minat rakan-rakan media untuk mengikutinya. Okay, saya kena sebut bahawa proses membuat keputusan itu telah pun kita lalui sebelum daripada pilihan raya. Okay, itu adalah keputusan bersama dalam Pakatan Harapan. Pada 6 Januari 2018 kita muktamadkan. Saya masih ingat mesyuarat itu sampai tengah malam. Kemudian kita bentangkan persetujuan itu di dalam Convention Pakatan Harapan 7 Januari 2018 bertempat di IDCC Shah Alam. Ketetapan itu adalah merupakan bukan saja persetujuan bersama secara konsensus, tapi diusulkan sebagai satu resolusi Convention Pakatan dan diterima. Apa dia? Jadi tiga komponen. Pertama ialah persetujuan pembahagian kerusi yang telah dimuktamadkan pada waktu itu. Yang kedua adalah berkenaan dengan manifesto yang diangkat sebagai manifesto bersama Pakatan Harapan. Yang ketiga adalah tentang leadership, kepimpinan. Maknanya 7 Januari, maknanya 4 bulan sebelum pilihan raya 9 Mei. Ketetapan yang kita persetujui adalah bila Pakatan Harapan menang, TUN Perdana Menteri Dr. Azizah Timbalan, Anwar bakal menggantikan. Itu ketetapannya. Dan sehingga sekarang, perkara itu kekal di situ. Okay? Jadi tak ada apa-apa perkara yang apa namanya merubah keadaan itu. Okay? So basically, as far as you're concerned, the agreement has not changed. Eh? No, the agreement has not changed. Yeah. In only, fact, So only the time frame has probably altered a bit? Right. No, saya tak kata altered a bit atau apa kan. Saya kata Datuk Sri Anwar pun menjelaskan bahawa melalui pertemuan-pertemuan kerap beliau dengan Perdana Menteri, beliau ulangi perkara itu tidak ada sebarang masalah. Beliau menerima apa namanya arrangement sekarang. Okey.